Pemirsa, Presiden Joko Widodo menyaksikan final Piala Presiden 2017 yang digelar di Stadion Pakansari Cibinong Bogor Minggu malam. Presiden mengucapkan selamat kepada Arema FC yang berhasil memboyong piala kemenangan dengan skor 5-1 atas Borneo FC. Usai pertandingan, Jokowi menyatakan apresiasinya kepada pihak penyelenggara Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI. Jokowi berharap ajang ini dapat menjadi momentum kebangkitan sepak bola Indonesia. Didampingi Ketua Umum PSSI Edi Rahmayadi, Jokowi menyaksikan laga final yang mempertemukan Borneo FC dan Arema FC. Sebelumnya, Presiden Jokowi juga pernah menghadiri final Piala Presiden 2015 antara Persib Bandung dan Sriwijaya FC di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ya, saya ingin mengucapkan selamat atas kemenangan Arema dan kepada seluruh insan sepak bola, kepada Pak Ketua Umum PSSI atas penyelenggaraan yang baik, Piala Presiden, dan kita harapkan ini juga menjadi salah satu momentum untuk bisa kita ambil momentum kebangkitan sepak bola Indonesia. Sampai ketemu di Piala Presiden 2018. Ya, itu aja. Ya, semakin baik, semakin rapi, semakin apa, manajemen penyelenggaraannya semakin, saya lihat semakin terus disempurnakan, dan ya itu yang kita inginkan. Dan kalau yang tahun lalu yang menang Persib, sekarang ganti Arema, nanti tahun depan lagi mungkin ada yang bisa ada pesan-pesan untuk penyelenggaraan tahun depan. Ya.